kejutan untuk masyarakat yang punya kakak dengan ciri seperti berikut ini. Rekeningnya akan ditransfer bantuan total 4,5 juta rupiah. Mulai bulan November sampai dengan Desember 2020. Bagaimana informasinya? Kami akan bahas secara detail di video ini. Silahkan kalian ikuti videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan di dalam video ini Namun sebelum pembahasannya, channel ini akan selalu berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya Khusus Untuk kalian penonton setia Sahra Media Group Dan pemenangnya akan diumumkan setiap akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Berjumpa lagi dengan Asahra Media Group Channel yang selalu update Membahas tentang bantuan-bantuan sosial Dari pemerintah Mulai dari bantuan-bantuan yang bersifat reguler Sampai bantuan-bantuan tambahan Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini Silahkan klik tanda loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi, berita, dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira khusus untuk masyarakat yang memiliki ciri berikut ini di dalam kartu keluarganya. Rekeningnya akan ditransfer bantuan total 4,5 juta rupiah. Dari hari ini sampai dengan bulan Desember 2022. Baik, teman-teman sosial semuanya dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi. Maka pemerintah di akhir tahun 2022 ini tepatnya bulan Oktober, November, dan Desember suka akan menggulirkan berbagai macam bantuan sosial khususnya bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 serta inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi. Dan kabar gembiranya di bulan Oktober, November, dan Desember ini ada masyarakat dengan ciri seperti berikut ini di dalam kartu keluarganya akan mendapatkan bantuan total 4,5 juta rupiah yang akan ditransfer ke rekening atau langsung diterima oleh KPM tersebut. Bantuan-bantuan tersebut meliputi bantuan reguler dan juga bantuan-bantuan tambahan lainnya. Jadi, bagi masyarakat miskin yang namanya masuk ke dalam data DTKS Kementerian Sosial, serta lolos verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial, khususnya bantuan sosial PKH dan BPNT, dengan syarat di dalam kartu keluarganya masih memiliki komponen-komponen seperti berikut ini. Yang pertama, komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 di tahap 4 besok. Kemudian, anak usia dini sebesar Rp750.000. Selanjutnya untuk komponen pendidikan yang meliputi anak sekolah tingkat SD akan mendapatkan 225.000 rupiah. Untuk anak sekolah SMP akan mendapatkan 375.000 rupiah. Dan anak sekolah SMA akan mendapatkan 500.000 rupiah. Selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia 60 tahun ke atas. Akan cair bantuannya sebesar 600.000 rupiah. Dan kategori disabilitas berat sukakan cair sebesar Rp600.000. Dan dalam satu keluarga maksimal 4 komponen yang akan cair. Jadi bagi KPM PKH yang memiliki ciri sebagai berikut ini. Yang pertama terdapat komponen ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000. Kemudian dalam keluarga tersebut juga ada anak usia dini 0-6 tahun juga cair Rp750.000. Jadi total sudah Rp1.500.000. Setelah itu ada satu komponen pendidikan SMA juga akan mendapatkan Rp500.000. Jadi total sudah Rp2.000.000. Kemudian di dalam kartu keluarganya terdapat kakek atau nenek yang berusia 60 tahun ke atas tentu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Jadi sudah lengkap empat komponen totalnya adalah Rp2.600.000. Selain itu, selain komponen pendidikan mendapatkan bantuan PKH juga berhak mendapatkan Bantuan program Indonesia Pintar tentunya yang sudah tercatat di Dapodik sebagai penerima PIP untuk alokasi tahun 2022 dan belum cair. Di mana besaran bantuan PIP untuk jenjang SMA adalah Rp 1 juta rupiah. Jadi 2.600 plus 1 juta rupiah totalnya 3.600.000 rupiah. Dan untuk KPM PKH di bulan Oktober, November, Desember ini juga akan mendapatkan bantuan tambahan yaitu BLT BBM. mana untuk jadwal pencairan BLT BBM mulai bulan November 2022. Jadi kalau KPM -PKH ini mendapatkan bantuan BLT BBM sebesar 300.000 rupiah, lalu akan mendapatkan bantuan BPNT untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember totalnya Rp600.000. Jadi totalnya Rp900.000. Jadi kalau kita totalkan semuanya jumlahnya menjadi Rp4.500.000. Cukup banyak ya teman-teman sosial semuanya. Namun bagi teman-teman yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah jangan berkecil hati. Kalau kalian ingin mendapatkan bantuan reguler seperti PKH dan BPNT, pastikan nama kalian masuk dulu ke dalam DTKS Kementerian Sosial. Dan kalau nama kalian belum masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial, kalian bisa mendaftar melalui kelurahan setempat, supaya nama kalian nantinya diajukan bisa masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial. Dan tentunya berkesempatan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, atau PBI Serta bantuan tambahan lainnya Selain bantuan-bantuan reguler, kalian juga bisa mendaftar bantuan-bantuan tambahan lainnya Contohnya yang akan datang adalah BLT UMKM BLT UMKM sebesar 1,2 juta rupiah ini Untuk syarat dan cara mendapatkannya sudah saya informasikan di video sebelumnya dan selanjutnya ada juga bantuan upgrade skilling. Di mana selain mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan dalam dunia usaha maupun dunia kerja, kalian juga akan mendapatkan insentif totalnya 2,4 juta rupiah. Kalian bisa daftar secara online di www.prakerja.go.id. Dan yang terbaru untuk driver ojek online, serta nelayan juga akan menerima bantuan BLT, dan informasinya juga sudah saya share di video saya sebelumnya. Makanya, silahkan kalian subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan informasi terupdate tentang bantuan sosial dari pemerintah, dan tidak ketinggalan berita. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.